Udah mulai ya. Jadi, baik sekali kita mulai sambil menunggu teman-teman lainnya yang masih di perjalanan. Baik sambil menunggu yang kita semuanya yang kita akan hadir, kita bacakan sedikit pertama sebagai guru sekretar kita berangkat bacaan sekretar sebagai bagian mereka semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca berkat juga semuanya dan menjadi wasilah kebaikan dan keselamatan. Boleh sama-sama aja. Izin mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya'lamu ma baina aydi. Ti, ini teh tadi keluar ya. Ini benar, ini di takinya kan? Ini taki. Puasa atau lagi belum makan atau gimana ya? Kayaknya
yang jawabnya itu baru 1/10 gitu. Padahal jawab salam itu apa hukumnya? Wajib. Jawab salam hukumnya kan? Wajib. Terus kenapa dia maju? Tapi ada loh salam yang nggak boleh dijawab, nggak wajib dijawab, ada. Jadi hukum salam itu nggak mesti wajib. Yaitu kalau salam nanti ada yang assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam nanti diketuk sama imamnya. Itu lagi cek, ada satu lagi salam yang kita nggak berharap dapat jawabannya. Kita jawab salam tapi kita nggak berharap dijawab salamnya, ada nggak gagal? Masuk kuburan. Ya, kalau kita ada kuburan kan assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Langsung gitu. Itu ada, jadi ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang kita tak berharap menjawab, ada salam yang ya apa tadi, gak boleh menjawab ya. Nah kalau sekarang jadi salamnya yang mana sekarang? Salam ya wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi deh, biar apa? Biar kita saat doa ini ya Allah, kan assalamualaikum itu apa? Ya Allah berikan keselamatan untuk saudara kita yang dimaksud ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah, rahmati ya Allah, sahabat kami ini ya Allah, yang beriman kami ini ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah berkahi hidupnya, ya Allah berkahi rezekinya, ya Allah, ya Allah berkahi keluarganya, ya Allah berkahi anaknya. Senang gak kalau dia kayak gitu? Iya, makanya harus sering-sering ucapin salam sama teman kita. Makanya sekali lagi kita saling mendoakan. Siapa tahu kita yang tadinya amin-amin ya, kayak kita pulang lagi dari sini, takdirnya kata Allah. Cuman kadang-kadang kita jawab salam, nah mungkin saya nih pulang yang tadinya harusnya takdirnya kecelakaan, ini sama ratusan orang yang ada di sini, ya Allah selamatin kami ini, ya Allah. Tiba-tiba bisa nggak? Mungkin nggak? So jangan main-main dengan salam, oke? Okay? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul. Oke, ada arahan dari panitia. Oke, nanti kita rapikan ya. Kita mengumpulkan dulu, oke? Jadi lupa lagi, tadi sampai mana sih? Baru dibuka ya. Ya, puji syukur setidaknya kita panjatkan. Sore hari ini kita bisa berkumpul, berbicara, bisa bermajelis ini. Kita memberikan tangan seperti ini. Ada yang masih ingat? Seingat saya di Ustaz Abdul Somad, ada yang ikutan waktu Ustaz Abdul Somad di Masjid Abu ini? Penuh ya sampai ke belakang. Walaupun kita ketakutin, ini gimana ya, COVID-nya gimana ya, terus petugasnya apanya gitu, kan itu banyak banget gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, Allah jaga. Alhamdulillah. Insyaallah dengan guru kita dari Ustaz Hakim Ali
Udah baru tahu ya kayaknya Mr. Taki Malik. Ada yang belum tahu tentang sini Taki? Ada? Cuk! Asal malu namanya. Kalau udah tahu deh. Ya, alhamdulillah dan beliau sudah bersama kami dari sudah datang ke Tasik ini. Jadi setelah tadi malam beliau isi di Sumedang, alhamdulillah saya juga hadir di sana waktu tadi malam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan beliau sesaat lagi bisa berbagi dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah juga kepada junjungan kita. Keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya di akhir amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya ini barisannya mau diberikan lagi apa enggak? Barisannya mau diberikan lagi apa enggak? Kemarin udah ganti aja. Oke, sip. Semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Hatinya sehat kan? Ayat doa. Misteri gitu namanya. Sepertinya penuh penderitaan. Ada yang macam-macam lah. Ada apa dengan semoga semuanya sehat-sehat, pikirannya sehat, badannya, amin ya rabbal alamin. Oke, saya insyaallah izinkan untuk memandu acara pada sore hari ini. Nama saya Kang Deddy. Romantis banget sih. Ya, saya amanahin jadi event director dari Mewah Project. Dan insya Allah kali ini akan menemani bersama-sama mengikuti kajian dari Gembira beserta Gimana. Oke, dan untuk mengawali acara ini, boleh duduknya agak dirapikan. Prefernya HP-nya coba disimpan dulu ya. Udah jauh-jauh kita datang dari rumah ke sini, terus tiba-tiba datang ke sini main HP. Lebar kali panjang. Ya, yeah, jadi simpan dulu HP-nya biar kita fokus be here and now ya. Di sini jangan sampai ada kita di sini tapi kita pikirnya kemana-mana, ingat bisnis diangkat, ingat tahun depannya ya, intinya jangan sampai seperti itu ya. Oke, siapkan diri kita semuanya untuk mengikuti acara ini dengan full time ya, dan baik pikirannya baik hatinya dan baik kita semuanya. Oke, mari kita awalnya cari dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya ada pembacaan ayat sejarah Ustaz Bahman pada dulu di bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hafal kita baca bareng-bareng. Suratul Mulk juz 29.
A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى مرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح للشياطين وأعدهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عرفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dengan Allah yang sudah membacakan ayat secara Quran, semoga berkah untuk yang membacanya dan berkah untuk yang mendengarnya. Amin. Alhamdulillah.
masjid ini dan insya Allah sebentar lagi acara akan dimulai. Ya, sebelumnya saya tahu Taki itu siapa. Terus biasanya pendidikannya dari mana sih? Nah, saya coba rangkum ya. Biodata dari Ustaz yang akan menyampaikan ceramah pada sore hari ini. Beliau adalah Hafiz 30 juz ya. Dan beliau adalah lulusan Al-Azhar Mesir. Dan beliau juga direktur Takecan Travel dan Takecan Saffron. Dan beliau ingin menyampaikan bahwa lulusan pesantren itu tidak harus selalu menjadi identik santri berjalan gitu seperti itu, tapi bisa juga menjadi entrepreneur. Jadi yang diusung beliau saat ini adalah bagaimana caranya seseorang itu bisa belajar, bisa tahu agama tapi ke bisnis juga. Kadang yang kita lihat beberapa di antaranya ada yang tingkat agamanya tapi ekonominya lemah. Kira-kira kalau jadi kuat apa enggak? Enggak ya. Ada yang kuat ekonominya tapi enggak juga ya. Jadi yang bagus itu ekonominya kuat atau tidak kuat. Nah ini juga yang menjadi yang bisa bagi Malik datang ke sini. Kita harus mengenai keduanya. Beliau adalah yang jelas tadi. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Cairo. Maka semua untuk yang mulai dari dasar itu juga pemerintahannya dan menyuruh rakyatnya juga untuk semuanya yang mulai. Dan ternyata dengan melaksanakan Qiyamul Lail, seluruh pemerintahan, orang-orang di atasnya sama rakyatnya ternyata berdampak juga sama ekonominya. Itu misi, salah satu misi yang juga akan tiba. Dan selanjutnya beliau juga yang tadi itu ingin membuat stigma pandangan orang bahwa seorang santri yang lulus pada sekolah pesantren itu tidak harus menjadi pendawa. Beliau juga mengembangkan bisnisnya ya. Dan beliau juga punya program yang namanya Hawal Taki, program hafalan Quran bersama Taki. Itu keren lah, nanti akan dijelasin sama guru kita ya. Dan selanjutnya beliau punya misi juga membangun masjid 4M. Mas, 4M apa? Bukan apa? Prokes. Tapi 4M itu di sini masjid milenial Malikal Mulki. Jadi masjidnya 24 jam, terus di situnya semua fasilitasnya lengkap, terus makan 3 kali sehari gratis, pokoknya full deh, masjidnya luar biasa pokoknya. Dan beliau juga datang ke sini dengan membawa timnya. Ada yang tahu Saffron? Ada yang tahu Saffron? Tahu? Cuma yang nggak tahu Saffron bertobatlah. Yang belum tahu Saffron, jadi Saffron itu adalah petik rumah herbal yang memiliki ribuan khasiat dan termahal dunia, rempah termahal dunia, keren ya. Dan ini adalah Saffron Kashmir. Jadi Saffron Kashmir itu dari sekian banyak Saffron itu, Kashmir itu yang paling tinggi dan yang paling mahal. Nah ini juga yang beliau bawa kesini. Dan teman-teman di sini bisa nyobain Saffron. Jadi boleh, saya mau coba sih Saffron itu seperti apa sih. Coba aja belakang, gratis ya. Gratis ya, gak usah pikir pikir, gratis. Oke, udah siap kira-kira untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Taki Malik? Siap tak?
kurang kencang. Siap enggak? Siap. Siap enggak? Kencang tuh. Oke, bismillah, langsung saja kita panggilkan guru kita pada sore hari ini kepada Ustaz Malik di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kecoh ya. Belum minum safron ya. Wanita tuh siapin safron ya. Ya, saya ulangin sekali lagi ya. Karena salam ini salah satu ciri-ciri semangatnya adalah orang-orang yang menghuni di surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, rancangan kita menuju ke surga, maka jawab salam itu dengan penuh semangat. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Saya doakan yang jawabnya paling bijak, insya Allah dapat jawab insya Allah. Amin. Saya doakan mudah-mudahan insya Allah yang akhwat di belakang yang selalu ingin mencari jodoh, insya Allah pulang-pulang dapat jodoh orang tampan ya. Dan mudah-mudahan yang ikhwan juga nanti pulang dari sini insya Allah mendapatkan jodoh yang terbaik, akhwat yang salihah, yang cantik, yang hafizah. Amin. Amin. Yang terakhir nih, biasanya amin yang paling kencang nih. Mudah-mudahan semua di sini yang punya utang Allah lunaskan utangnya. Amin. Nah, tahu kan yang paling dekat. Coba semuanya angkat tangan. Angkat tangan coba. Angkat tangan tepuk teman sebelah kanan ya. Jangan kencang-kencang, santai aja. Biasa aja. Tepuk ikutin saya ya. Wahai sahabatku, Aku tahu. Kamu kesini. Tujuannya sama. Untuk mencari ilmu. Dan aku juga tahu. Kita di sini. Punya masalah yang sama. Hanya tanggal dengan dulu. Hanya tanggal jatuh tempo. Oke, semangat ya. Oke, semangat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بك من همزات الشياطين. Amma ba'du, teman-teman di sini siapa yang pernah berangkat umroh? Insya Allah yang angkat tangan mudah-mudahan Allah berangkatkan umroh. Amin. Pengen nggak mendengar gimana? Belum. Baru pengen. Ini jadi kalau orang polos ya ini. Kalau nanti mau sama teman sering di apa? Sering dicek-cekin, sering bohongin, kamu di sini terlalu semangat ya? Oh. Pengen gak kira-kira, jawab lagi. Pengen gak kira-kira
antum semua berangkat umroh bareng keluarga, bareng sahabat-sahabat antum, bareng adik-adik antum, ibu bapak antum ajak umroh di depannya Ka'bah, di belakangnya, di belakang imamnya Syekh Abdul Rahman Asyidah. Pengen deh, pengen deh. Udah kebayang gak kira-kira suasana di sana gimana sholatnya? Udah sering lihat yang streamingnya gimana? Oke, ini untuk membuka di awal saya akan coba bacakan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa kecil saya dibiasakan diberdengarkan membaca Quran oleh orang tua saya. Hingga hari ini saya memanen hasilnya apa yang selama ini saya tuai di masa kecil saya. Atas izin Allah, karena saya hari ini saya mampu menirukan suara atau gaya bacaan Imam Timur Tengah berjumlah 40 suara Imam Timur Tengah. Pengen kayak gitu? Pengen? Mau? Nanti kita belajar bareng-bareng di halaman tadi. Tahu halaman tadi? Belum tahu ya? Hafal Quran online bareng tadi. Nanti kita jelasin. Bacakan sedikit karena berhubung waktunya tidak terlalu banyak. Mungkin di kesempatan ini saya baca 5 karena kalau saya baca sampai 40 mungkin sampai Isya baru selesai. Yang pertama ada namanya yaitu siapa? Asy-Syaikh Mahir Al-Mu'attil Imam Mustafa. Ini imam yang paling mudah ya, imam yang paling saya suka kalau lagi muronya ngulangin hafal Quran karena iramanya enak, bayati, nyantai dan agak cepat. Dengarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita فسبح بحمد ربك واستغفر إنك تواب. Enak dengarnya, enak kan? Ya namanya biasa, cuma enak gitu dengarnya. Nah, ciri khas yang lain itu kalau ngaji itu getaran nih. Alif غير المغضوب
Oke, yang ketiga ada namanya Syekh Michel Rosin Al-Afis. Siapa? Oke, paling terkenal. Pernah tahu sama beliau, tapi belum kenal sama beliau. Saya orang yang sudah kenal. Alhamdulillah. Berkah wasilah keberkah Muma. Ketika beliau datang dari Kuwait, datang ke Indonesia ketika BJCC, ya, saya ketemu sama beliau, saya ngobrol sama beliau, beliau yang imam, saya azan koma. Ah, nikmat betul sekali. Ketika dengar bacaan beliau luar biasa juga itu. Antum yang biasa dengar mortal kalau setiap hari pas dengan beliau imam, baru dia takbiran itu mentah berita. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malikin Iyaka Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Bilal, ya, bilalnya muadzin di Masjid Haram yaitu Syekh Ahmad bin Mula.
Ini imamnya Syekh Abdul Mahmud Asyidz. Ya. Jadi saya minta antum-antum semua, akang-akang, nek-nek, pejamkan matanya. Angin pernah dari bersama umroh haji bersama orang tua kita, ya, bersama adik-adik kita, bersama kakak-kakak kita, abah-abah kita, kanan kiri kita, umroh bayangin sama. Ketika anak bacakan Quran itu doa sama Allah, ya Allah izinkan ya Allah, kalau memang hari ini Engkau mengizinkan Amin. Ya, saat pejamkan matanya sambil memohon kepada Allah, bayangin, bayangin ada di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.
Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang duduk di majelis ini datang duduk di sini sedang tidak ada dalam masalah? Semua orang punya pasti masalah. Betul. Oke, yang untuk punya masalah silakan datang dari sini. Kenapa? Setiap manusia, setiap insan yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Orang kaya, ujiannya apa? Harta. Orang miskin, orang fakir, ujiannya apa? Hari ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah, berbagai macam bentuk masalah. Hari ini saya duduk di sini membawakan tema yang spesial buat antum semua. Apa itu? Melangitkan doa, membumikan usaha. Apa sih makna dari itu? Coba kita lihat di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhas salati tantashiru fil ardi. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila diumandangkan azan, maka bersegeralah keluar. Selanjutnya Allah tambahkan lagi, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi dua ayat ini sinkron, dua perintah yang saling berkesinambungan. Makanya apa yang saya katakan
saya bawakan pada hari ini, melanjutkan doa, memulihkan usaha, itu terinspirasi dari ayat tersebut di surah Al-Jumu'ah. Allah memerintahkan kita untuk taat, untuk salat, dan Allah juga memerintahkan untuk apa? Fantasiru fil ardi. Apa? Membumikan usaha. Allah tidak menyuruh kita cuma menjadi orang yang beriman, hanya beribadah. Enggak. Allah juga menyuruh kita untuk menjadi seorang yang berusaha. Entah apa, berdagang. Itu. Wa bidamu min fadlillah. Dan di ayat selanjutnya, wadzkurullah. Tetap ketika kita mau berusaha pun, ketika kita ada bisnis pun, Allah tetap menambahkan wadzkurullah. Ingatlah kepada Allah. Tapi hari ini begitu banyak orang-orang yang sedang berjualan, dagang di luar sana, berbisnis, piti. Yang memanggil adalah yang tersebut. Kamu tidak sadar. Kenapa dia tidak sadar? Karena tidak ada iman. Imannya sedang rapuh. Imannya sedang rapuh. Tapi kalau orang yang beriman ketika azan berkumandang, bisnis lancar, berdagang lancar, dan kita aja gak utamain Allah. Hari ini sudah berapa perintah-perintah Allah yang Allah yang kita langgar hari ini? Sudah berapa banyak larangan Allah yang sudah kita langgar hari ini? Dan sudah berapa banyak perintah Allah yang gak kita kerjakan? Tapi hari ini ketika sholat, sekalinya sholat, ketika tiba musibah, terpuruk hidupnya, baru balik kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, bantu ya Allah. Tidak tahu diri kita ini kadang-kadang. Tidak tahu diri. Kita sudah banyak melakukan dosa. Saya kasih analogi. Kita sama Allah itu ibarat antara bos dengan karyawan. Analoginya, secara logika, siapa yang memerintah, bos atau karyawan? Bos. Kalau misalnya karyawan yang memerintah bos, apa yang terjadi? Marah kan bosnya? Bisa-bisa itu orang ditumpah, ditendang dari perusahaan itu. Begitu juga dengan Allah. Allah perintahkan kita sholat. Allah perintahkan larang orang berzina, kata Allah. Tapi kita masih ikutin zina. Kata Allah, larang tak dulu riba. Jangan kau makan riba. Tetap aja makan ribanya. Perintah-perintah Allah saja kita tidak laksanain. Larangannya dia dilanggar. Ketika terbuk, kita sama Allah. Tahu diri, ngajak bos. Kadang saya juga mikir ini sama kita semua manusia. Manusia pasti pasti manusia itu diuji dengan yang namanya ujian. Dia berubah ayyukum ahsanu amala. Esensi seorang muslim, esensi seorang mukmin itu diuji dengan berbagai macam entah musibah. Tapi kebanyakan di antara kita banyak yang responnya salah. Ketika ada musibah malah nyalain orang lain. Padahal ujian itu datang kepada diri kita, bisa jadi itu adalah habis kita maksiat di tahun-tahun yang lalu. Padahal kalau kita pikir, sebenarnya Allah afala ta'qilun, makanya Allah tuh sering banget nyindir kita. Allah tuh sering banget nyindir kita, afala ta'qilun, afala tubusirun, afala tasma'un, kata Allah. Apakah kamu tuh gak dengar, kata Allah? Apakah kamu tuh gak berpikir dengan akal? Makanya jangan mimpi kalau kita hari ini pengen cita-cita yang masuk surga. Jangan mimpi kalau hari ini antum cita-cita yang pengen kaya raya hidupnya. Tapi kalau perintah Allah saja antum belum melaksanakan, larang apa malah untuk kerjakan.
Nah, di sini saya mau kasih tahu bagaimana respon seorang mukmin muslim yang baik ketika ditimpa musibah atau ujian. Ada yang merespon dengan buruk dan ada yang merespon dengan baik. Orang yang merespon dengan buruk, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ketika ada musibah, dia bukan larinya ke Allah, dia larinya ke orang, ke manusia. Misal ada ujian, lagi ada hutang misalnya, gak bisa bayar hutang, apa yang dilakukan? Manusia, dia manusia yang lebih cepat nih bisa membantu nih. Oh, ini orang kaya nih, kira-kira nih yang bisa nih membantu nih. Ya udah, dia ngomong. Ternyata Allah yang memiliki hati orang tersebut tidak diketuk hatinya, terketuklah hati orang ini. Tapi kalau aku sudah sadar ya Allah ini musibah, aku sadar ya Allah ini akibat perbuatanku di masa yang lalu. Apa rumus pasoknya? Minta maaf. Saya kasih contoh. Sejarah menulis di Al-Quran menyebutkan bahwasanya Nabi Adam ketika ditunggu makan buah kuldi, Allah sudah perintahkan jangan engkau dekati buah itu, tapi dimakan oleh Nabi Adam. Diturunkan sama Allah, dihukum sama Allah, dipisahkan dengan Hawa, Siti Hawa. Adam dengan Siti Hawa dipisahkan dengan guling, dengan belahan dunia yang berbeda. Selama 400 tahun Nabi Adam, tapi apakah doanya Nabi Adam itu meminta ya Allah pertemukan aku dengan Siti Hawa? Ada gak yang Quran disebutkan? Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba, begitu romantis. Dia tahu bagaimana cara merayu Allah. Aku masih sering doa pengen dilunasi hutang, atau misalnya doanya to the point, ya Allah saya pengen iPhone. Terlalu materialistis gitu, padahal rezeki itu bukan dari situ. Makanya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum, kata Allah. Itu baik bagimu, tapi bagi Allah enggak. Wa asa an takrahu syai'an wa khairun. Jadi kata Allah, bisa jadi itu bagimu buruk, bagi aku enggak baik. Nah, manusia ini terkadang berbagai macam bentuk, teman-teman. Bukan hanya uang rezeki itu. Berapa banyak hari ini orang yang punya harta berlimpah, ya, tapi mereka tidak ada iman, rapuh imannya, jauh dari Al-Qur'an. Hari ini mereka kebingungan, bimbang seakan-akan di tengah samudra yang mereka sedang berlayar di tengah samudra terombang-ambing oleh ombak yang besar. Coba, saya ketemu orang yang sama guru saya di Pontianak. Ada satu cerita, berapa banyak hari ini miliarder triliuner hartanya berkelimpang, mobilnya mewah, pakaiannya mewah, jam tangannya mewah, pakaian dari atas sampai bawah mewah. Ketika menghadap, ternyata semuanya palsu. Kekayaan menutupi bahagia mereka, kekayaan menutupi hati mereka. Mereka pun bingung mencari jalan ketenangan. Maka yang membuat bahagia itu bukan uang. Apa yang bikin bahagia? Kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu kalau dia mau tenang hatinya, apa rumus pasoknya? Berzikir. Udah itu aja, udah jawabannya, simple kok. Coba kita lihat balik ke ayat yang tadi, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam itu doa dan menyebutkan, ya Allah pertemukan aku dengan Siti Hawa ya Allah. Dan apa yang terjadi setelah Nabi Adam mengakui kesalahannya, mengakui diri kita zalim kepada Allah? Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, sungguh aku ini menjadi orang yang sangat rugi ya Allah. Pembahasannya begitu romantis di luar pada Allah.
Romantis banget kata-katanya. Akhirnya apa? Tidak lama setelah itu dipertemukan Siti Awang, Siti Hawa dengan Nabi Adam. Tadinya 400 tahun kurang lebih Nabi Adam mencari Siti Hawa, pada akhirnya ujungnya apa? Angkat tangan juga, white flag, angkat bendera putih, ya Allah, saya tidak mampu, ya Allah. Sesimpul itu kalau kita punya masalah. Saya kasih contoh lagi. Misal, antum dihadapi suatu masalah ujian yang besar. Saya kasih contoh analoginya, kita lagi main UFC, main bola, tiba-tiba antum udah tepar di diri, tepar di, tapi antum tetap kuat, pengennya menyelesaikan masalah gitu. Apa yang antum lakukan? Karena ego sudah main, emosi sudah main, yang antumnya itu waktu itu sudah KO, udah babak belur, tapi antum paksakan antum diri. Apa yang terjadi? Tambah KO kan? Tambah KO, makin-makin habis kita. Tapi kalau antum katakan selesai, saya sudah gak kuat, selesai gak pertandingan, begitu masalah. Simpel kan? Jadi kuncinya, permasalahan itu bukan untuk dihindarin dan bukan juga untuk diselesaikan. Coba perhatikan kata kuncinya, permasalahan itu bukan untuk dihindari dan juga bukan untuk diselesaikan. Apa jawabannya? Kuncinya apa? Untuk dijalankan. Yang menyelesaikan siapa? Oh? Coba lihat sejarah, mencatat lagi bagaimana Nabi Musa ketika mendakwahkan kepada Fir'aun. Fir'aun loh, bayangin, harusnya yang mendakwahkan Fir'aun ini sekelas yang raja juga, tapi ini manusia, seorang nabi mendakwahkan kepada Fir'aun, bukan kelasnya ibaratnya ketika itu. Tapi Allah perintahkan untuk memuji gimana Nabi Musa. Berhasil kan? Gak berhasil. Wah, harusnya berbeda. Gak berhasil. Hingga pada akhirnya apa? Nabi Musa sama pengikutnya dikejar sama Fir'aun. Ketika sudah sampai di depan laut merah, bingung mereka. Di belakang ada rombongannya Fir'aun, di depan hanya laut. Apa yang Nabi Musa lakukan? Kata Nabi Musa kepada kaumnya, tenang, Allah bersama kita. Padahal dalam hatinya gini-gini. Ya iyalah, bayangin si malakama maju ke kampung, mundur ke mau kemana? Tapi karena Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, hingga pada akhirnya Allah mengizinkan Nabi Musa untuk menutupkan tongkatnya kepada lautan dan terbelah lautan. Nabi Musa sama rombongannya, pengikutnya, ya lewat nyebrangi lautan. Nah, Fir'aun ikut ya? Ikut kan? Ya? Ikut sama rombongannya. Hingga pada akhirnya Nabi Fir'aun ditenggelam. Selesai gak permasalahan? Kelar kan? Sebegitu simpelnya kita menghadapi suatu masalah. Cuma kita hari ini bingung, terlalu memperibet suatu masalah. Padahal kalau kita ditimpa ujian, kalau aku buka di surah As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh aku timpakan kepada mereka sedikit azabku kepada hamba-hambaku agar mereka ini yang tadinya belok-belok nih, mereka balik kepada Allah. Tapi permasalahannya hari ini banyak yang responnya dengan salah caranya. Udah tahu salah dengan orang lain, namanya SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Hari ini kayak gitu, bayangin. Tapi ketika kita lagi dapat proyek besar, dapat rezeki besar, wah ini gara-gara saya nih, dalam ini gara-gara saya nih. Tapi ketika ada permasalahan dulu, nah, itu SOS kan? Yes, semua orang salah kecuali saya. Padahal, wa ma asabaka min hasanati fa min Allah, wa ma asabaka min sayyati fa min nafsi, kata Allah. Apapun yang menimpamu dari kebaikan itu dari aku, kata Allah. Tapi yang menimpamu keburukan itu dari dirimu sendiri. Ayo, bayangin. Quran itu berbicara loh. Kalau antum boleh ulik satu persatu Quran ini pedoman modul yang sudah Allah tetapkan, patenkan buat kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, dahsyat dari Quran. Begitu dahsyat. Quran semakin antum perdalami, semakin cinta antum sama Quran.
Hari ini berapa banyak orang mengabaikan Quran di hidupnya? Ini Quran karena mahjur. Berapa banyak orang yang hari ini mengabaikan Quran, Allah sebutkan. Padahal kalau kita lihat ada satu cerita yang sangat menarik. Ada seorang anak muda namanya Kuman, orang Melayu, orang Malaysia, ya, orang Malaysia ini. Kemarin saya pulang dari Pontianak, balik-balik ke rumah, bahasanya udah mulai. Ketika itu Kuman ini meninggal dunia, wafat, ya, ibunya nelpon gurunya, "Ustaz, anak saya meninggal dunia, Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Di mana sekarang Kuman, Bu?" "Ada di rumah. Tolong Ustaz mandikan jenazahnya Kuman." Jalan Ustaz ini ke rumah, ketika Ustaz itu melihat rumah anak muda ini, ternyata dia wafat masih dalam keadaan berpakaian gamis dan peci. Ketika dimandikan jenazahnya si Kuman ini, antum tahu yang nangkap orang ini cuma dua orang, badannya besar. Beliau ngomong, ketika dia seakan-akan nangkap kapas, ringan luar biasa. Dimandikan jenazahnya, dibersihkan semuanya, habis itu dimandikan di kain kafan, dikasih kapur halus. Selesai, habis itu di kain kafan, dibuka wajahnya sedikit, bilanglah Ustaznya kepada ibunya, "Bu, kalau ibu nak kecup jidat dahi anak ibu, sekarang lah kecup." Bahasa Melayu. "Oh ya udah Ustaz." Dalam keadaan meneteskan air mata ibunya, nak mengecup jidat dahi anaknya. Ketika didekatkan mulut ibunya kepada jidat anaknya, dahi anaknya, tiba-tiba belum sampai ini bibir sampai kepada dahi jidat anaknya, yang tadinya wajahnya kering, tiba-tiba mengeluarkan air di wajahnya dan keringat yang begitu basah di wajahnya. Ustaznya bingung, perasaan tadi sudah dibersihkan. "Oh, masih belum susah Ustaznya, mungkin ini sisa air mandi tadi masih ada di wajahnya." Akhirnya diambil kapas lagi, dibersihkan, dilapak lagi, kering wajahnya. Ketika ibunya mau mencium lagi, mengecup dahi anaknya, pas dekat dengan jidat anaknya, tiba-tiba mengeluarkan air lagi lebih deras daripada sebelumnya. Ustaznya geleng-geleng kepala, "Ya Allah, Bu, ini si Umar wafatnya dari keadaan husnul khatimah. Karena ciri-ciri orang yang wafat dan penuh husnul khatimah wajahnya berair." Ustaznya bertanya, "Bu, apa yang membuat si Umar ini meninggal dalam keadaan seperti ini, Bu? Apa yang ibu lakukan?" Tiba-tiba ibunya pergi ke kamar, dia ambil usah yang ada di lemari, dikasih ke Ustaznya. "Ustaz, ini Ustaz amalan anak Ustaz. Ini Ustaz amalan si Kuman Ustaz. Setiap hari dia tidak pernah absen baca Quran Ustaz. Mau dia sesini apapun dia tidak pernah absen Ustaz. Dibawa kemana-mana Ustaz. Lagi kerja di bawah, lagi ngajar di bawah, lagi kuliah di bawah, lagi taklim di bawah. Kemana-mana ini yang dibawa Ustaz. Dibaca dari awal ini sampai sekarang ini usahnya Ustaz. Ustaz sobek-sobek Ustaz." Nangis Ustaz, "Itulah amalan anakmu Bu yang membuat anak ini husnul khotimah. Ayo, itu baru kebiasaan baca Quran saja. Apalagi kita hari ini kalau kita dawamkan untuk menghafal Quran. Mau untuk menghafal Quran? Mau? Mau? Pengen gak? Siapa yang pengen menghafal Quran? Angkat yang paling tinggi. Insya Allah tahun ini tahun depan untuk hafal Quran 30 juz. Yang penting ada kemah. Perhatikan. Setelah dengan berbagai macam dinamisme musibah, kita ini tidak jauh-jauh lah masuk hidup ini dari utang, masalah keluarga, itu-itu aja. Ya, tapi rumusnya tadi saya kasih tahu. Permasalahan ketika datang sama kita, ujian datang sama kita, itu jangan dihindari dan jangan di selesaikan, tapi di jalani. Itu catat poin yang paling penting. Catat. Nah, kalau kita mau hidupnya tenang, bisnis kita lancar, mau cepat ketemu jodoh, skripsi lancar, yuk balik ke Quran.
Saya tanya sekarang, dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 sekarang, ada enggak doa antum yang belum dikabulkan Allah? Ada enggak? Doa antum yang lalu antum pernah hajat sama Allah? Ada kan? Kenapa? Karena kitanya masih belum nyadar. Kitanya masih belum nyadar. Hari ini berapa banyak orang di luar sana yang mereka disibukkan dengan maksiat. Tapi atas izin Allah, Allah menggerakkan hati antum untuk datang di majelis ini. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya tidaklah suatu perkumpulan yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka baca Quran yang saling tadarus satu sama lain illa nazalat alaihim sakinah. Kecuali Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Sekarang saya tanya, mungkin sebelum antum berangkat dari masjid, antum di rumah, antum di jalan, antum punya masalah, antum pasti enggak tenang. Tapi ketika antum datang ke masjid, duduk di ta'lim, duduk di majlis ilmu, dengerin Quran, tenang. Berarti antum masih ada iman di hati. Wa bashiru rahmah, kata Rasulullah. Ternyata orang yang duduk di majlis ilmu itu bukan hanya diberikan ketenangan, tapi Allah limpahkan rahmatnya kasihan kepada kita semua. Wa hafadzul malaikah, ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Orang-orang yang suka dengan majlis ilmu ternyata Allah turunkan malaikat-malaikat dari langit ketujuh bersama kita di majlis ini. Mengapain malaikat-malaikat? Ternyata malaikat duduk dan melihat satu persatu kita di majlis ini. Ya Allah, ada yang namanya Fulan Fulan, ya Allah. Allahumma fulahu warham. Ampuni dosa dia, ya Allah. Dosa dia, ya Allah. Ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Orang yang cinta dengan majlis ilmu ternyata wadzakarahumullah fi man indah. Allah menyebutkan, mention nama kita sekarang di hadapan seluruh penduduk lain. Takbir. Allahu akbar. Kurang semangat loh yang benar. Takbir. Allahu akbar. Gitu. Kira-kira kalau yang mention kita di Instagram Presiden Jokowi, Presiden kita nih sekarang Republik Indonesia misalnya, mention kita di Instagram, senang enggak kita? Senang kan? Kalau misalnya hari ini ada seorang gubernur atau seorang yang kita idolakan misalnya mention kita, senang enggak kira-kira? Senang kan? Atau misalnya orang yang kita incar selama ini tiba-tiba mention kita, senangnya bukan main, bisa-bisa di screenshot, bisa-bisa di print, habis di print laminating, habis laminating ditempel pada pintu. Habis itu dibangga-banggain, berarti semuanya bukan main. Tapi yang mention kita Allah jangan jalan. Ayo yang coba yang mention kita dia Allah loh. Senang tak kira-kira? Senang lah. Makanya kita berharap, mudah-mudahan yang saya hari ini Al-Fakir Taqi Malik mungkin dikenal sebagian sama antum, mudah-mudahan ya anak bukan hanya dikenal di bumi tapi mudah-mudahan dikenal juga di langit insyaallah. Antum juga begitu. Kalau misalnya hari ini tidak terlalu banyak orang yang mengenal sama antum, tapi setidaknya antum terkenal di bumi langit insyaallah. Sebagaimana ya Waste Economy yang dikenal di bumi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Quran disebutkan bahwasanya kalau kita mau mendapatkan kesempurnaan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memberikan sesuatu yang Allah suka. Betul enggak? Kita habis melakukan banyak kesalahan, melakukan dosa, minta ampun sama Allah, diampuni enggak? Mungkin tetap. Cuma ada sesuatu yang lebih sempurna lagi ampunannya kalau bisa kita tahu tentang sunnah yang pertama. Yang kedua, kita memberikan sesuatu yang Allah suka. Saya kasih contoh. Antum misalnya sama istri punya pasangan yang jomblo, maaf ya. Yang jomblo punya. Jadi misalnya ada satu pasangan ini rupanya laki-lakinya lagi salah sama si istrinya.
ngambek nih istrinya nih, kesel karena si suami yang ngelakuin kesalahan. Kira-kira kalau misalnya si suami atau si laki nih, si cowok nih, apa kalau merasa sudahnya ujang nih? Hah? Akang. Kalau misalnya si Akang ini ngerayu si Frank, maafin lah. Maafin Akang lah. Kira-kira si cewek tamah mama gak? Tamah mama gak? Karena gak ada yang ngambek. Gak mau, mau. Gengsi. Padahal dalam hati pengen, ayo lah, ayo aku lah. Dalam hatinya pengen. Kan perempuan itu tipikalnya caper deh, cari perhatian. Betul gak? Ya mungkin syukur-syukur bisa dimaafin lah sama pasangan kita. Tapi kalau misalnya antum tahu pasangan kita ini sukanya apa, antum beliin dia sesuatu yang dia suka. Kalau kita lagi salah, maupun salahnya besar sekalipun, antum bawain, beli, datang. Sayang, maafin aku ya. Gak mau? Tunggu liat dulu. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Ini maafin pasti. Bener gak? Istri saya jangan cemera aja ternyata. Yang jomblo bisa. Kasihan jomblo nih kadang-kadang selalu tersakitin kalau dihadirin majelis ilmu. Bener gak sih? Pokoknya jomblo itu dimana tuh pasti tersakitin aja udah. Sering disintir, sering dikata-katain lah ya kan? Tapi pahalanya insya Allah ngalir. Gak apa-apa. Lebih baik menyintir dalam ketaatan daripada berdua dalam ketaatan. Tuhan, kesehatan. Aku harus bangga, tapi harus bangga, tenang aja. Allah persiapkan jodoh yang terbaik buat antum insya Allah. Nah, begitulah cara kita meraih Allah. Makanya Allah menyebutkan di Al-Qur'an di awal surah di awal surah juz 4 ya. Di surah Ali Imran Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa kata Allah? Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kebaikan atau keberkahan kalau misalnya engkau hari ini masih belum menyedekahkan atau menginfakkan harta yang paling kau cintai. Hari ini berapa banyak orang yang bersedekah berinfak seadanya? Ada orang minta-minta misalnya dari yang seribuan, seribu nih. Padahal ada 100.000 dalamnya. Belum ya, masukin lagi. Ya, 1.000, kasih 1.000 ya Allah. Antum gimana wajah? Antum sedekah aja dikit-dikit. Antum mau orang jadi orang kaya raya, mau hidupnya enak, mau berkah, sedangkan sedekah dikit-dikit. Antum tahu, sedekah itu begitu dahsyat. Saya, ini hari Jumat, pas hari Jumat, hari berkah. Ada tiga utama orang bersedekah hari Jumat. Apa? Yang pertama, orang yang bersedekah di hari Jumat, malaikat mendoakan. Jumat dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat beratus-ratus kali lipat pahalanya. Dan orang yang bersedekah di hari Jumat, kata Ibnu Qayyim, rahimahullah, menyebutkan bahwasanya orang yang bersedekah di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala orang yang melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Ya, syukur. Saya suatu ketika di hari Jumat lagi jalan naik mobil. Saya tipikal orang yang kalau melihat orang minta sama saya, ya kasih. Oh bahaya nih, pulang-pulang saya minta sama aku ntar. Minta dong Ustaz. Lagi di jalan, memang saya sengaja, saya selalu nyiapin uang hari Jumat itu. Tapi saya yakin di hari itu, ya Allah, engkau pasti ganti yang lebih baik dan istimewa dari hari ini. Untuk tahu, 10 menit setelah itu, tiba-tiba anak bertamu sama seseorang. Ngobrol-ngobrol di ruangan kantornya, tiba-tiba pas mau pulang. Tuh, tadi sih sebenarnya mau ngasih orang nih, Ustaz. Tapi orang yang ada tendangan, udahlah, sebagai aja lah yang terima. Kaget sih, wah pak, ini apa pak? Apa nih pak? Saya ambil itu, ya udah habis bilang, kemudahan ini berkah. Ya, makasih pak. Buru-buru saya turun ke mobil. Ini kok tipis ya ini? Terus saya buka, masya Allah, rupanya gambar orang yang bertepang apa ini?
yang kritik-kritik itu loh. Ya Allah ya Karim, $5,000. 10 menit jaraknya. Dahsyat ya. Dahsyat. Kuncinya apa? Yakin. Hari ini atas izin Allah, beberapa hari yang lalu saya berinisiasi sama guru-guru saya, sama ustaz-ustaz asatidz. Oleh muridnya termasuk saya diamanahkan, diarahkan untuk membuat sebuah masjid. Lalu 3 hari yang lalu saya coba ajak follower saya yang masih baru 200,000 karena itu mengalami ceritanya tunggal. Mudah-mudahan Allah izinkan balik lagi insyaallah. Hampir 200,000 follower ini saya ajak mereka untuk semua berinfak membangun masjid patungan. Kenapa sih saya berinisiasi membangun masjid? Karena ternyata masjid itu adalah tempat perkumpulan yang paling luar biasa. Wa ja'alna al-baita mazabatan lin-nas, kata Allah. Aku telah janjikan rumah Allah ini mazabatan lin-nas, tempat perkumpulan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya ketika saya gemuruh-gemuruh di Instagram, kemudian berkat doa orang tua saya juga, berkat doa guru-guru saya juga, atas izin Allah, gak nyampe kumpul dana Rp124 juta. Hari ini bertambah lagi kurang lebih Rp150 juta. Itu ada di platform amalsoleh.com. Kita mau membangun masjid yang bernama Masjid Milenial Yayasan Masjid Milenial Malikan Mulki. Ketika kita lagi ngumpul-ngumpul sama guru-guru saya lagi ngaji, tiba-tiba terbaca surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki. Ketemulah namanya, dan namanya malikal mulki aja. Bismillah berkah. Nama yang dari Al-Quran insyaAllah berkah. Nama antum Taki Malik, masjidnya adalah malikal mulki. Ini masjid bukan punya anak, ini masjid punya kita semua, saya bilang. Masjid patungan. Buat apa? Buat anak-anak muda. Karena masjid adalah musuh peradaban Islam. Dari situlah anak-anak muda Islam di masa yang mendatang. Berapa banyak masjid-masjid di luar sana, bukan di sini. Mudah-mudahan gak di sini ya. Masjid-masjid di luar sana yang anak kecil dimarahin. Ketika mau ngomong berisik dimarahin. Sampai anak itu trauma untuk berangkat ke masjid lagi. Maka pada hari ini saya niatin, saya azankan sama Asabir untuk menjadikan masjid itu betul-betul ramah untuk anak-anak. Ramah buat para musafir-musafir yang sedang berjalan jauh, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya tempat untuk berteduh. Masjid itu tempatnya. Kita sediakan nanti untuk kos-kosan kayak semacam penginapan di masjid. Kita sediakan nanti makan 3 kali sehari, ribu kalau sekitar itu nanti insya Allah. Atas izin Allah, insya Allah, saya kalau menunggu apa bangun masjid itu terjadi itu nunggu waktu setahun 2 tahun. Bikin dulu masjid seadanya, cari tanah, bangun masjid yang penting bisa buat sholat berteduh ya, nggak perlu yang mewah dulu, yang penting ada tanah bisa buat ada program buat ngafal Quran di sana, bisa ikut ngaji, bisa ikut taklim, bisa bikin qiyamul lail, bisa ngopi, bisa bikin skripsi, wifi-nya kencang insya Allah. Itu yang paling penting. Inilah modal utama aku pengen ke sana. Inilah yang aku cari-cari untuk masjid. Oh ini kan? Nah nanti, insya Allah, mudah-mudahan kalau gak di Jakarta, di mana Allah berkehendak, akan berkehendak. Di Depok, Al-Akram Allah wa'alaikum warahmatullahi. Tapi, anak minta sama untuk doanya, mudah-mudahan masjid ini segera terbangun. Karena dari masjid, begitu banyak orang-orang yang terlahir untuk cinta kepada Al-Quran. Insyaallah, orang yang sudah cinta sama Al-Quran mau menjamin hidupnya bakal bahagia di akhirat. Insyaallah, kepada semua jamaah, mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini, antum Rp100,000 ya untuk patungan membangun masjid ya, apa bilangan malaikat mulki ini. Niatin ini sebagai amal jariah, insya Allah pahala dari Allah untuk, insya Allah pahala dari Allah untuk semua. Dan satu lagi program yang akan saya jalankan sudah berjalan sebetulnya, ada namanya halakat kisah yang sudah saya sampaikan, namanya hafal Al-Quran program bareng Taki Malik. Jadi program ini saya inisiasi karena berawal dari penduduk 230 juta penduduk yang muslim, 230 juta muslim terbesar di nomor 1.
tapi sayangnya 6 kata huruf Quran. Bayangin coba. Kenapa? Nah heran kalau hari ini ternyata kita perang dengan pikiran apa? Ghoswat Fikrah namanya. Perang dengan pikiran orang kafir luar sana. Mereka menyiapkan sesuatu yang spesial, ada BTS, ada Korea, ya, ada apa joget-joget di TikTok, sehingga membuat anak-anak muda sekarang itu lupa lalai dengan Quran. Kalau Al-Taki, itu program itu sudah masuk, alhamdulillah sudah 3 hari yang lalu, ada 5.000 orang yang sekarang sedang waiting list untuk masuk ke grup untuk menghafal Quran. Ana sama tim itu sudah siapkan 40-50 asatidz. Asatidz dan ustazah, ya ustaz dan ustazah sudah kita siapkan. Jadi gerakan ini gerakan sidang namanya, surgakan Indonesia dari buta Al-Quran. Selamatkan Indonesia, narasinya apa? Selamatkan. Narasi itulah membuat kita kiranya semangat untuk menjadikan Indonesia menjadi negeri menghafal Quran. Amin. Amin. Mau enggak masih Malaya dan Quran? Mau? Mau nanti kalau aku berkumandangnya hanya Quran, Quran, Quran. Antum tahu bagaimana dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah beliau melanjutkan risalahnya pada Khulafaur Rasyidin, ketika beliau memberikan Quran kepada seluruh masyarakat dan penduduk negerinya, ketika beliau pulang pagi hari melihat semua warga negaranya ketika itu semua berbahagia sumringah senyumnya, hingga pada suatu ketika di jam 8 pagi beliau Umar bin Abdul Aziz melihat ada seorang penggembala kambing, seorang penggembala domba yang lagi duduk santai, lagi termenung-menung sambil senyum sendiri. Bertanyalah Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kamu ngapain di sini? Kok kamu nggak kerja? Apa kata si penggembala tersebut? Wahai Amirul Mukminin, hari ini aku sungguh sangat bahagia sekali. Bukan hanya aku yang bahagia, tapi semua masyarakat di sini bahagia. Bahkan bukan hanya masyarakat yang bahagia, tapi ternyata kenapa wahai Amirul Mukminin? Karena sebelum engkau yang memimpin, dulu ketika itu aku selalu membawa domba-domba ini, selalu aku kawal, maka akan ada serigala yang datang untuk memakan domba-domba ini. Tapi pada hari ini, karena keberkahan Quran, engkau melanjutkan risalah Rasulullah, hari ini domba dan serigala pun bersahabat. Hari ini domba dan serigala pun bersahabat, wahai Amirul Mukminin. Keberkahan Quran. Makanya saya minta mudah-mudahan ini bisa masuk Malaya. Mungkin dari sebagian banyak program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, program kesejahteraan, program untuk penyamarataan untuk orang-orang yang di bawah, ya, tidak tersambungkan dengan baik. Kenapa? Orang-orang yang kita kasih sembako, orang-orang yang kita kasih beras kepada orang-orang di masyarakat, itu mereka masih belum bisa baca Quran. Tugas pemerintah, tugas ulama adalah menerima apa yang diberikan oleh pemerintah, tapi menjadikan mereka juga kenal dengan Al-Quran. Insya Allah. Semangat. Karena waktu yang terbatas, saya minta buat antum, yuk mari menjadi bagian dari pejuang-pejuang menghafal Quran. Insya Allah, Allah catat kita sebagai seorang menghafal Quran dengan izin Allah. Hari ini kita berpulang, kita berduka cita dengan berita seorang wali kota Mahomet yang hari ini pada Allah pulang kepada Allah SWT di hari kita, di hari terbaik, di waktu terbaik, di tempat terbaik. Mudah-mudahan kita juga wafat dengan Husnul Khatimah insya Allah. Padahal beliau ketika saya mau datang ke Jakarta kemarin, itu saya satu rombongan sama beliau di belakang. Dan kemarin juga baru dikonfirmasi sama beliau, insya Allah besok acara puncak roadshow saya sama tim saya di Bandung, beliau hadir konfirmasi. Tapi Allah berkehendak yang lain. Umur tidak ada yang sama. Selagi antum masih bisa bernafas, perjuangkan waktu, usia antum, tenaga antum untuk menghafal Quran. Takbir. Semua bisa menghafal Quran. Takbir. Okay. Terima kasih. Jazakumullah. Jazakumullah khairan hasanah jazak. Dan kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Untuk jamaah yang mau apa namanya berinfak, nanti akan dibantu sama tim dari Abin Safron. Mumpung hari Jumat sebelum maghrib, ini waktu yang paling luar biasa, mustajab insya Allah. Jadi kalau aku pengen support, punya hajat, itulah sekarang minta. Ingat, lantaran lebih berhak atau fitnah untuk ikut. Engkau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kebaikan kalau engkau belum pernah menginfakkan atau menyedekahkan harta yang engkau cintai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah banget kita sudah dengarkan tausiah dari kita. Dan untuk menutup majelis ini ada tiga cara Rasulullah untuk majelis. Yang pertama dengan doa, yang pertama, yang kedua dengan membaca alhamdulillah, dan ketiga hari Jumat di waktu yang paling baik untuk berdoa. Makanya izinkan saya untuk yuk kita bersama-sama berdoa, kita maksimalkan pertemuan kita bukan hanya tausiah tapi kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, dan semoga Allah berkenan mengampuni dosa kita semua. Oke, berbagi positifnya kita mulai berdoa. Kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Dengan kata-kata kita, Allah SWT. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbana lakal hamd. 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 Berkahi majlis ini, ya Allah. Berkahi majlis ini, ya Allah. Berkahi majlis ini, ya Allah. Dekatkan masalahnya kami berkumpul di tempat ini, ya Allah. Jadi alasan kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Setelah apapun hidup kami, ampuni, ya Allah. Dan ya Allah, keramatan, ya Allah, untuk kami semua, ya Allah, untuk keluarga kami, ya Allah, untuk anak-anak kami, ya Allah, untuk orang tua, sehatkan badannya, ya Allah, sehatkan kami, ya Allah, lancarkan di segala untuk kami, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ada banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah, salat jarak khusyuk, ya Allah, sedekah jalan-jalan, ya Allah, puasa jalanlah jalan. Allah, kau tahu, ya Allah, apa yang dalam hati kami, ya Allah. Maka ya Allah, tolong kabulkan, ya Allah, raja padat bagi kami, ya Allah. Kabulkan, ya Allah, jadikan kami menjadi anak-anak yang bisa berbakti untuk orang tua kami, ya Allah. Kami menjadi anak yang bisa membahagiakan, ya Allah, bisa mengajak orang tua kami ke tempat suci, ya Allah, bisa menggandeng kembali kembali, ya Allah, izinkan, ya Allah, izinkan, ya Allah. Dan ya Allah, tetapkan kami, ya Allah, dalam jalan dakwah ini, ya Allah, istiqomahkan kami, ya Allah, untuk selalu bisa, ya Allah, temani kami, ya Allah, dalam segala aktivitas kami, ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami sendirian, ya Allah, menyelesaikan masalah-masalah kami, ya Allah. Titip, ya Allah, apa-apa yang tidak terjangkau oleh kami, ya Allah. Titip, ya Allah. Titip, ya Allah. Titip, ya Allah.
akan berkasih untuk kita berdoa-doa cepat berdoa setelah mengisifu wassalam warahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah kembali untuk berkata alhamdulillah baik, bagi kawan-kawan semuanya yang mau memaksimalkan ikhtiarnya dan berinfak di waktu yang terbaik di hari Jumat, silakan langsung dimasukkan saja, ada bus di depan, silakan yang baru berinfak silakan langsung dimasukkan aja infaknya. Allah walaupun hamba ya Allah belum bisa sabarkan ya Allah masih uang ya Allah walaupun hamba belum bisa sabarkan ya Allah berinfak ya Allah jadikan ya Allah dengan infak ini ya Allah tentunya doa kami silakan untuk berinfakan langsung maju aja ke depan apa apa. Allah tak lihat nilainya, Allah tak lihat nilainya, Allah lihat sungguhan kita, Allah lihat ikhtiar kita. Walaupun 500, ya Allah, saya cuma punyanya 500, ya Allah, tapi jadikan, ya Allah. Bersyukur, ya Allah. Ya Allah, saya terus berdoa sama Allah. Minta saya terus berzikir hatinya sama Allah. Saya terus berdoa karena doa kita, karena malaikat sedang melihat kita ada dua malaikat. Silakan untuk berdoa semua. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah acara pada sore hari ini sudah selesai dilaksanakan dan ada informasi yang penting untuk ada penawaran istimewa. Oh iya, bagi yang pengen nyobain sampelnya ada di belakang ya, ada di sebelah meja sebelah sana. Lulusan dari saya itu ada sampelnya gratis di sana. Dan ada info yang bagus juga bagi teman-teman yang mau beli sampel senilai 300.000 itu nanti bisa foto bareng. Silakan beli ke sana bagi yang membeli 300.000 atau lebih bisa berfoto sama peserta yang lain dan ada bisa ngobrol sama peserta yang lain ya. Jadi sekali lagi ada penawaran istimewa di belakang sana. Ya, bagi yang mau bagi sampelnya kayak gimana silakan langsung ke sana. Istimewa 300.000 bisa nanti foto-foto buat peserta yang lain.